Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kesana, kesini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak, kesana. Nope. Perdana Menteri pun tak kenal. Orang cakap orang Malaysia ni yang ini tak kisah kalau orang ni tukar. Tak kisah. Duduk gue pakai penumpuk sepering dengan berita. Hei, aku tak macam tu lah. Bagi yang mengikuti perkembangan pelakon Zarina Anjoli, celaka kau cakap aku. Pasti terkenal dengan kelantangannya dalam menyuarakan pendapat berkenaan dengan isu semasa yang berlaku. Celaka punya netizen. Setakat telefon tu aku boleh beli 10 lah. Korang ada? Kau ingat aku tak mampu bantuan tu? Dah lah sikit. Makan pun tak cukup. Ni kan nak beli barang dapur. Lagi tak cukup. Aku mampu lah. Lahanat punya netizen. Kau hajar punya manusia. Aku ibukan korang. Aku nak juga bantu Ahas untuk artis yang hebat dan belagak macam aku ni. Wow. Kau ajar punya manusia. Aduh, bosan lah duduk rumah. Apabila ada golongan artis yang tak ada. Nak pergi beli, kedai tutup. Bahkan ada juga artis yang mencaci dirinya dengan perkataan anjing joli. Bukan tak mampu, kedai tutup. Pergi jalan-jalan lah naik motor mahal aku. Superbike Honda Rabbit. Kau ada? Kau ajar punya manusia. Sama-sama. Anak bagi tahu korang yang hari tu pasal video yang you buat tu, ada sesetengah pihak artis yang betul-betul marah and sakit hati dengan you. Okey, artis seniman. Aku yang support tengok drama-drama kau, kau cakap celaka kat aku. Ini balasan yang aku dapat ah. Memang tak ah lepas ni aku nak tengok drama kau. Lah anak punya artis. Baik aku call tanjak man ni. Beri tahu perkara ini. Eh, ini macam bilangan rakaat solat. Ha, yang kat rumah tu dah solat belum? iPhone 10 terhangat di pasaran. iPhone terbaru 2020. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bob YT. Ini Tanjak Man ke? Ya, betul. Saya Tanjak Man. Ada apa-apa saya boleh bantu anda? Ni saya nak bagi tahu ni. Ni ada seorang artis ni, nama dia Syifulan bin Malaun. Oi. Marah sangat nampak gayanya ni. Oh, saya macam. Memanglah saya marah ni. Tak puas hati lagi ni. Artis tu apa kat awak ni? Sampai marah sampai tahap macam ni. Ada ke patut dia cakap saya celaka? Tak patut, tak patut. Patutlah awak marah sangat ni. Okey, tak apa. Nanti saya nasihatlah artis tu. Nanti saya bicara dia, saya nasihat dia. Tengok buku bertemu ruas. Buku bertemu ruas. Hujan pun dah turun dah. Okey, awak bertenang ya duduk kat rumah.
duduk diam-diam. Awak pun satu. Awak sebagai netizen, tak semua artis yang jenis macam tu. Ada artis yang baik dan ada yang artis yang tak minta bantuan. Sebabkan mulut awak tadi, semua habis artis kena juga kan. Kesianlah kat artis kan. Sebab artis ada juga yang baik, yang tak meminta-minta. Sebagai netizen, kita tak boleh salahkan semua artis. Sebab bukan semua artis perangai macam tu. Okey, tanjap man. Saya minta maaf. Terima kasih nasihat saya. Okey, saya maafkan kamu. Okey, sama-sama lah kita. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanjap man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tuan artis yang bernama Si Fulan? Celaka. Celaka netizen. Huh? Betullah cakap Bob YT. Memang kau ni memang lahanat punya artis. Sebabkan kau, mulut kau artis, habis semua artis kena. Kau ni nak kena hukum eh. Nak kena hukum dengan Allah SWT. Kau fikir motor kau cantik eh, boleh bawa kau mati? Kau ingat dengan Honda Rabbit kau ni, Honda Superbike Rabbit kau ni boleh bawa kau selamatkan kau di alam barzah? Tak. Aku hukum kau, aku ubah motor kau. Motor kau yang cantik ni aku ubah motor kau jadi buruk. Nak aku ubah motor kau jadi buruk? Jangan. Jangan sentuh hati aku. Why are you running? Why are you running? Aku bakar motor kau. Lepas aku bakar motor kau, kau tengok motor kau jadi buruk selama-lamanya. Jangan. Katun, kau kecil lonceng. Jangan sebab saya. Jangan. Jangan. Sebab kau. Tanya main jangan. Kau tahu musim sekarang musim virus corona kan? Yang kau keluar buat apa? Yang kau keluar buat apa? Orang duduk rumah. Tak kisah kau artis ke? Apa? Kau luar benda perlu. Ni kau berjalan-jalan buat apa? Kau tengok. Tengok dah buruk tu kau. Tengok. Honda Rabbit kau dah buruk. Kau baik kau. Nak terlibas ke? Lepas ni saya tak nak dah bina netizen tanjak main. Apa pengakuan kau terhadap netizen semua? Lepas ni saya tak nak hina lah netizen tanjak main. Saya betul? Betul. Jangan. Janji takkan hina lagi netizen. Saya akan sayang mereka semua macam anak saya. Dengar tu netizen. Hati-hati dan minta maaf. Okey, baiklah. Saya minta maaf banyak main. Okey, saya minta maaf banyak main. Jangan buat lagi tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Allah hantarkan Tanjak Mei untuk sedarkan aku. Wahai keturunan Adam, jangan kau percaya apa yang Tanjak Ben katakan. Akan kuberikan kamu kuasa untuk membalas dendam. Aku bagi kau kuasa dan berubahlah kau menjadi pengikutku syaitan. Siapa yang menahan diri, iaitu tidak meminta-minta sekalipun miskin, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadis riwayat Bukhari.